الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العلي العظيم. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran ini tidak bengkok, senantiasa lurus, qayyiman, ianya senantiasa lurus dan tidak ada yang paling lurus malaikannya, dan dia juga kitab yang meluruskan kitab-kitab yang sebelumnya. Yudhira ba'san syadidan min ladun, menerangkan azab kepada orang yang melakukan dosa. Kurang lebih maksud kesimpulan daripada ayat ini, ba'san syadidan, balasan yang pedih kepada orang yang melakukan dosa, yang membelakangkan agama dan memberitahu berita gembira kepada orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Alladzina ya'maluna shalihat, yakni orang yang mengerjakan amal saleh, dan mereka juga akan mendapat ganjaran yang baik. Jadi Allah merakamkan di dalam surah Al-Kahfi, Allah menyatakan kepada kita semua bahawasanya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dia tidak ada bengkang-bengkok. Dia tidak belok walau sikit. Tidak ada sesiapa yang boleh mentakwil atau mempertikaikan apa yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Yang ini lebih kepada orang Islam. Orang Islam tidak boleh pertikai. Orang kafir lagi ya, sebab dia tak tahu ke apa satu. Dia bodoh. Sebab tu orang kafir, kalau kita nak debat dengan orang kafir, kita tak perlu guna Al-Quran, guna logik akal. Seperti mana orang tanya apa, kenapa Islam melarang kita ubah muka, buat pembedahan plastik? Kalau kita cerita dalam ayat Al-Quran, Al-Quran melarang ubah, kita terjemahkan ayat Al-Quran kepada orang kafir, dia tak pakai. Tapi Quran ini kepada orang Islam, pedoman orang Islam. Orang kafir mudah ya, kita nak ui perbezaan kepada dia, kita ambil pipi dia, kita kutik kuat, kutik, how kutik, cubik, cubik kuat, dia akan kata gana, sakit boh. Nah, jadi kalau kita tanya dia sakit, bakpo sakit, bakpo dia marah, kita tanya balik, dia marah ke dok? Marah ha? Pasal apa? Sebab putih pipi dia. Dia tu siapa? Dia tuan punya pipi, tuan punya pipi, jadi sakit eh. Bila putih kuat merah, bila merah orang kata dia tiung orang lain, mungkin tiung siapa merah. Jadi dia sebagai tuan punya pipi, dia marah. Jadi itu logik kepada orang kafir, kiasan. Kenapa Allah Ta'ala tidak membenarkan kita ubah? Sebab Allah dah buat comel dah. Allah Tuhan punya manusia, tiba-tiba kita ubah, Allah marah ke tak? Marah. Sama macam kita kena putih kuat, merah, sakit, sebab kita Tuhan punya pipi, kita marah. Jadi Al-Quran diturunkan untuk membentuk orang Islam. Jadi bentuk orang Islam menjadi orang mukmin. Dan kalau orang Islam buat benda yang tidak baik, membelakangkan agama, membolak-balikkan fakta agama, walaupun dia tu orang yang ada tauliah, orang tengah di siapa ke Mesir, siapa ke Madinah, tapi kerana boleh dia beli, memotabelikkan fakta agama, maka liyunzirabat san syadidan, maknanya dia mendapat azab yang pedih. Orang kafir tentu dah duduk alai neraka, tak usah pertikah, duduk alai neraka terus dia, tak payah bimbang, tiket neraka dah ada dah ke dia. Kita ni dua pilihan Allah bagi. Sebab tu masa Amma belajar dalam sedikit tasawuf, seorang ulama tasawuf mengatakan, sekiranya benda ni benar,
harap benar dan clear, sekiranya benda ni salah harap diperbetulkan. Tapi mengikut kepada logiknya betul. Sebab orang tasawuf diambil daripada hadis, dia combine, dia gabung, maka dia buat kesimpulan. Masa kita lahir, bila kita tengok baby lahir, bagaimana keadaan baby? Tangan kedua-dua dalam keadaan tertutup. Orang Kelantan panggil gepar, gepar tangan, gepar terbuka, gepar terbuka. Apa maksud? Ulama tasawuf memberi kiasan. Tangan pertama, iaitu tangan kanan, gepar terbuka, gepar terbuka. Dia menyatakan bahawasanya bersyukur kepada Allah kerana dilahirkan khalifah di muka bumi Allah. Dia tu siapa? Baby. Baby tu siapa? Kita hari ni yang dah jadi besar. Siapa dia pernah tengok isteri dia melahirkan anak? Kalau dia pernah tengok isteri dia melahirkan anak, maka dia tidak akan menderhakai ibu dia. Azabnya wanita melahirkan anak. Bila dia melahirkan anak, baby itu tangan dalam keadaan tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Tangan kanan, menyatakan kiasan daripada ulama tasawuf bahawasanya bersyukur kerana Allah telah menjadikan dia sebagai khalifah. Tangan yang kedua menyatakan bahawa aku sangat takut, ya Allah, aku hidup ini kemana hala tuju, syurga atau neraka, susah atau senang, kita yang menentukan. Kalau kita pilih ke arah agama yang betul, maka penghujungnya adalah rahmat Allah. Bila rahmat Allah, apa padanan dia? Ittaqum minan nar, iaitu pembebasan daripada api neraka. Bila bebas daripada api neraka, apa ganjaran pada kita? Syurga lah. Sebab hidup di atas muka bumi tujuannya ada dua. Kalau pilih jalan salah, neraka. Pilih jalan benar, syurga. Kerana dalam surah Al-Kahfi telah menunjukkan kepada kita ni antara kiasan yang kita nak sampaikan. Orang beriman juga iaitu orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi dalam surah ini Allah menyatakan orang beriman juga orang yang mengerjakan amal soleh, orang yang bersedekah, orang yang melakukan kebaikan kepada orang tua, jumpa tukang sapu, jumpa cleaner, mokcik cleaner, hala RM10 ke, hala RM50 ke, hala RM5 ke, kerana sebab dia telah membersih kawasan itu, kita hala sedekah kepada tukang sapu. Jadi orang beriman juga. Tidak semestinya orang beriman ni duduk atas masjid semata-mata. Sebab dalam surah ni dah nyata, ya'malu nas-solihat, melakukan kebaikan, segala benda kebaikan. Seperti mana yang disebut semalam, buat segala benda yang ujung dia ada pahala. Bila sebut pahala, maka ganjaran dia adalah saham untuk akhirat seksa. Pahala, duit untuk akhirat seksa. Kita baca Quran, sama ada kita jadi tu imek, sama ada kita bertilawah, sama ada kita mengulang Al-Quran. Paling penting Quran yang kita baca, kita nak kepada pahala. Ada juga orang yang nak memperdengarkan lagu saja, tak ada pahala. Tapi kalau dia nak memperdengarkan lagu kerana untuk menampakkan keindahan Al-Quran, dia ada pahala. Tapi kalau semata-mata nak tunjuk aku boleh buat syurim, aku boleh buat sudis, aku boleh buat mahimu akli, tak ada pahala. Tapi kalau niat kita jadi imam, kita baca sedap untuk memperlihatkan keindahan Al-Quran dan orang berasa seronok dengan Al-Quran, dapat pahala. Pahala, duit untuk akhirat. Duit untuk akhirat. Jadi kita baca Al-Quran ni tuan-tuan, Al-Quran ini diturunkan untuk empat perkara. Yang pertama, tilawatan, baca. Sama ada baca tak boleh nak baca molek, baca gi. Bila tak boleh nak baca molek, kena jumpa tok guru belajar, belajar cara baca. Nah, supaya dengan Ustaz Uwais sebut, nyanyi boleh, tapi nak baca Quran tidak boleh. Sepatut kalau nyanyi boleh, baca Quran boleh lah. Nah, dalam bilik air, siapa lagu tu habis lagu sebelum buka nak mandi, letih ya, balik kerja, boleh nyanyi dalam bilik air. Kalau nyanyi boleh, baca Quran pun boleh. Ni di bulan Ramadan, rebut untuk bertadarus beramai-ramai. Bertadarus beramai-ramai.
Pasal apabila kita bertadarus beramai-ramai, kita tidak berasa malu apabila kita salah. Kita tidak berasa malu. Sebab jangan bimbang. Bila kita bertadarus 10 orang tu, 10 orang bertadarus tu memang salah belaka baca. Kamu dengar dah. Salah belaka. Baca boleh, tapi makhraj salah, dengung salah, salah habis. Tapi tak apa, pasal kita baca. Kita ada rasa nak baca. Bila pakat salah belaka, jadi tidak berasa nak malu. Kamu cukup yakin dan percaya hok jenis malah ni pasal dia rasa dia malu. Jangan malu. Nak baca Al-Quran jangan malu. Malu tu sifat manusia dah yang Allah bagi. Jangan malu. Mula-mula tilawatan. Siapa berebut nak perhabis 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Siapa buat pertandingan di masjid-masjid, hok mana habis dulu dapat hadiah sekian-sekian. Tapi tidak merebut yang kedua. Fahman. Faham akan Al-Quran. Al-Quran ini kita baca dan kita kena faham. Sebab itu ada setengah ulama dia melarang apabila menekankan kepada nak habis sahaja Quran tapi tidak ada pendekatan untuk faham. Ada setengah ulama melarang cara begitu. Ada setengah ulama menyatakan cara begitu bagus untuk mereka yang tak pernah baca Quran, biar dia berasa baca tu boleh habis, lepas tu dia faham. Walau apapun boleh ambil dua-dua pandangan. Yang paling penting, faham itu perlu. Kerana apabila kita baca, kita faham, kita boleh melakukan perkara yang ketiga, iaitu tadabbur. Tadbir. Tadbir ni apa? Takbir. Mentadbir negara. Apa mentadbir negara? Menguruskan negara. Menguruskan keluarga mengikut cara Al-Quran. Dalam Quran tu dah ada belaka dah. Nak tadbir negara, nak urus ekonomi, nak urus anak-anak, nak urus isteri, semua dah ada dalam Al-Quran. Cuma diulas oleh para ahli ulama, ahli mufassirin, mengikut situasi zaman masing-masing. Nak ulas keadaan lagu ni, lagu ni. Ayat ini menurunkan asalnya lagu ni, lagu ni. Keadaan lagu ni boleh diterima, keadaan lagu ni tidak boleh diterima. Kena tengok. Sebab ulama mufassirin akan melihat keadaan semasa. Itu melalui pandangan Al-Quranul Karim dan hadis. Dan kita menggunakan Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Empat perkara. Kalau kita hanya menggunakan Al-Quran dan hadis, ijma' ulama' kita tolak, qiyas kita tolak, Islam tidak boleh pergi jauh. Sebab Nabi sendiri menggunakan ijma' ulama' apa ni, Al-Quran, hadis dan qiyas. Ijma' tidak adalah pada zaman Nabi, sebab Nabi itu dah segala-gala. Nabi telah pentadbir, Nabi telah raja, Nabi telah perdana menteri, Nabi telah menteri keuangan, Nabi telah segala-gala di zaman itu. Maka tidak perlu ijma' ulama. Sekarang ini perlukan ijma' ulama. Zaman Nabi tidak perlu. Sebab ada setengah-setengah ustaz ni, dia kata benda ni tak ada dalam hadis, tak boleh nak guna. Benda ni tak ada dalam Al-Quran, tak boleh nak guna. Tapi kalau pandangan ulama dah ada, dia kata tidak boleh guna pandangan ulama tu. Imam Syafi'i tak boleh pakar, Imam Abu Hanifah tak boleh pakar, tak boleh pakar belaka imam-imam. Pas dia sore boleh pakar. Jengkrek. Yang keempat, apabila kita mentadbir, kita urus, kita berucap, kita berkata, amal sendiri duk raya, kita kena melakukan perkara yang keempat, iaitu amalan. Beramal. Beramal dengan apa yang diturunkan Al-Quran. Beramal. Lagu mana tok laki kecek dengan bini, bini kecek dengan tok laki. Perkara sebegini senantiasa kamu sebut dalam kuliah kamu, sama ada di negeri Kelantan ataupun di Kuala Lumpur. Sebab benda ni yang boleh menyebabkan perceraian, cerah berah laki bini, baloh tunggal langgar adik beradik, kerana percakapan lidah. Percakapan dengan jiran lagu mana, menjaga hati bini lagu mana. Anak kita, cara mendidik anak, dia ada cara. Anak umur setahun sehingga umur 6 tahun, ada cara dia. Dia panggil kita ni jadi hamba anak. Apa maksud jadi hamba anak? Anak nak es krim, kita beli. Beli belaka. Pasal dia tak kena 3 per 1. Tapi perikat 7 tahun sehingga umur 13 tahun, itu perikat kita kena jadi penteguh kepada anak. Lagi ni masa anak kecil, lagi belaka. Umur setahun nak beli es krim, mana boleh. Umur 2 tahun nak es krim, pak, tak boleh.
Patu umur 7 tahun sampai 13 tahun, ana nak kapal terbang beli lagi. Pasal umur 2 tahun, 3 tahun dia tak reti nilai kapal terbang. Kita beli hok ke 2.5 kapal terbang beres dah. Bui ke dia. Kita ho belaka. Ni cara mendidik anak. Ni anak umur 3 tahun pok jukoh berapi. Suruh anak ambil anak kucing kereta, anak tak jumpa cari kucing kereta misal kata. Boleh poso ni pula, orang Kelantan panggil puye poso. Puye poso ni musim poso. Musim poso ni angin panas. Mugo dagu ai. Anak tak jumpa cari jerukoh anak, berapi, berasak jerukoh anak. Cari dengan kepala ke, cari dengan mata ke, cari dengan kepala lutut, marahkan anak. Anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun, 4 tahun ni, layanan dia ulama telah mengklasifikasikan cara dia perlu kita jadi hamba dia. 7 tahun ke atas tak kena rotan. Anak umur 3 tahun suruh pakai tudung, pelik. Umur 4 tahun suruh pakai tudung. Umur 9 tahun beres. Seksi tak apa. 9 tahun seksi beres, tak ada masalah. 10 tahun anak tubik tak pakai tudung, beres. Anak umur 1 tahun siapa umur 7 tahun tak ada hal lah. Ia nak pakai lagu mana, ikut dia. Nak pakai Jennifer Lopez, nak pakai Mariah Carey, nak pakai macam Arab, nak pakai macam Lisir, macam-macam dia nak pakai, ikut dia, pergi nak pakai. Tapi waktu dia ditegah, kita menjadi penteguh, kena tegah. Umur berapa tahun? Umur 9 tahun, kita dah mula kena tegah. Dia balik. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, kena tegah. Umur 14, lagu mana kita didik anak? Didik dengan cara berkawan. Sain dengan anak. Tuan-tuan, banyak yang melihat di kalangan para ayah apabila umur anak 13-14 tidak menjaga maruah anak. Anak ni dah ada maruah. Umur 13 tahun kita kecek dengan dia lagu mana. Kita ajak dia sign. Ada masalah kita tanya khabar anak. Senantiasa tanya khabar. Sibuk setara mana? Dengar kuliah kau sibuk? Pasal kuliah luar anak tidak terjaga. Jadi biarlah kita tarbiah anak. Kecek dengan isteri. Isteri ada maruah. Jangan marah bini depan ramai. Nabi sangat marah pada sahabat yang marah bini depan ramai. Nak marah-marah dalam bilik. Bicam molek tu pun tidak boleh marah dengan cara menjatuhkan maruah dia. Cara nak marah ada cara marah. Ah, ni untuk isteri. Nah, isteri sukalah bila ustaz awak lagi ni. Lepas tu ustaz pula bedah isteri pula. Bini pula kena jaga maruah suami. Nah, jaga maruah suami. Suami dihadapi adik-beradik dia, kita kena jaga cara bercakap, jangan menyindir dia. Ni balik rumah, poso hari tu abis tak pergi terawih, tak cekak, jual cendol kerek doa daripada pukul 9 sampai pukul 9 jengkreng kaki, tak pergi terawih. Bercakap kepada adik-beradik tu tidak boleh menjatuhkan maruah suami, tidak boleh macam tu. Jadi cara kita nak mendekati suami ni ada cara, nak tegur suami pun ada cara. Nampak tu lelaki mari royak ke ustaz, ustaz tu lelaki saya tu keng sikit. Jadi ustaz bagi dalam bentuk umum, kalau dia terasa dia boleh berubah, Allah titik hidayah pada dia, alhamdulillah dia berubah. Sebab Nabi sendiri tidak boleh mengubah pak saudara dia Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh mengubah sekalipun kamu sayang orang itu, malaikat Allah yang mengubah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tazkirah pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam.